angkat korban pingsannya itu. Berarti ke kasur. Ya. Ya, apa yang terjadi sama korban? Kakinya patah, Pak. Hah? Kakinya patah. Kaki mana? Pelaku kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, yang dilakukan sang suami terhadap istrinya di Kecamatan Sekupang kini harus menempuh proses hukum. Pelaku berinisial RRA, 25, tega melakukan tindak kekerasan terhadap sang istri PY, 27, akibat adanya permasalahan ekonomi yang tengah dihadapi keluarganya. Diketahui akibat dari tindakan sang suami, istrinya kini mengalami patah tulang kaki akibat dari penganiayaan tersebut. Lalu bukannya bertanggung jawab dan mengakui kesalahan, sang suami malah pergi dan kabur ke Jambi. Jadi sebelum penangkapan yang dilakukan, pelaku ini sempat kabur ke Jambi. Setelah itu saat kembali kami dapat info dan berhasil kami amankan. Ujar Kapolsek Sekupang, Kompol Benhur Gultom, Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024. Ia melanjutkan bahwa kasus ini bermula dari kejadian tanggal 1 Agustus tahun 2023 lalu, di mana dari keterangan korban maupun pelaku ada percekcokan yang terjadi di antara keduanya. Menurut tersangka, percekcokan itu bermula dari korban pada saat itu melontarkan kalimat yang menyinggung perasaan, sehubungan dengan nafkah atau ekonomi rumah tangga, perihal sang istri merasa tidak dinafkahi oleh suaminya, kata Kapolsek Sekupang. Lalu, mendengar ucapan atau kalimat yang dilontarkan sang istri menyinggung perasaan suami korban, pelaku, sehingga membuat sang suami naik darah. Adanya cekcok itu, sang suami melakukan kekerasan dengan menggigit bibir korban dan selanjutnya membanting korban di atas tilam, tambahnya. Banting ke kasur. Ya, apa yang terjadi sama korban? Kakinya apa? Hah? Kakinya apa? Kaki mana? Kaki sebelah kanan. Kamu menyesal nggak? Hah? Menyesal. Nggak usah kamu bilang lagi ya. Gara-gara apa? Masalah apa kamu membanting diri? Ya, itu kan mau apa? Kata-kata gitu. Bilang aja yang pantai. Kamu saya. Itu kamu banting dia. Akhirnya, kamu cek ya. Ada masalah-masalah ekonomi? Hah? Kalau kamu selingkuh atau dia selingkuh, ada? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.